bertani sejak 1 tahun yang lalu, memanfaatkan lahan-lahan kecil yang kosong. Saya tanam sayur pare, oyong, sama kacang. Saya mulai serius petani 2003 dengan menanam padi untuk kebutuhan makan sehari-hari untuk keluarga. Saya berpikir gimana untuk perubahan ke depannya gitu, kalau gini-gini aja. Kalau orang lain mungkin lahannya banyak, bisa nanam apa saja, penghasilan pasti lebih banyak. Tapi kalau saya kan 3.000 meter dibagi sama saudara. Makanya saya dengan saudara komitmen, ayo kita rubahlah. Pemerintah Taiwan dan pemerintah Indonesia melalui Dewan Pertanian Taiwan International Cooperation and Development Fund atau Taiwan ICDF, Kementerian Pertanian Indonesia, dan pemerintah Kabupaten Karawang bekerja sama mengembangkan kawasan percontohan pertanian terintegrasi. Fokus pada hortikultura, pelaksanaan pendampingan petani dilakukan oleh Taiwan Technical Mission atau TTM di kawasan Jayakerta dan Loji, Karawang, Jawa Barat, yang diharapkan dapat tersebar ke seluruh pelosok desa di Indonesia. Tujuan proyek hortikultura yang paling penting mau bantu petani tambah pendapatan untuk keluarga. Mereka bisa pakai lahannya meskipun cuma 1.000 meter, 2.000 meter. Awal 2021 saya bergabung dengan TTM. Saya merubah lahan pertanian saya menjadi menanam asparagus. Karena asparagus itu bisa dipanen setiap hari. Saya bergabung dengan TTM 6 bulan yang lalu. Alhamdulillah saya bisa mulai lebih baik lagi. Dibantu mulai dari pemodalan, pengolahan lahan, membantu penjualan. Jadi saya nggak kebingungan lagi untuk memasarkan sayuran. Barang saya diterima ke pasar-pasar modern. Penghasilan makin lebih meningkat dari sebelumnya gitu. Jadi kerjasama ada berapa petani. Jadi kita bikin itu lahan untuk uji coba dulu. Sudah siap pasar, baru suruh petani tanam. TTM itu bantu sortir, bantu nego dengan pasar. Itu harga lebih stabil.